Informasi pertama di Lensa Indonesia Malam, pemirsa, hujan deras disertai kilat dan angin kencang kembali melanda ibu kota Jakarta setelah kemarau berkepanjangan. Bahkan hujan menyebabkan genangan air setinggi 30 cm di jalan DI Panjaitan menuju Rawamangun, Jakarta Timur. Akibatnya belasan kendaraan roda 2 yang nekat melintasi genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Hujan deras disertai kilat dan angin kencang pada Rabu malam menyebabkan genangan air setinggi 30 cm di jalan DI Panjaitan menuju Rawamangun, Jakarta Timur. Diduga sistem drainase yang buruk menjadi penyebab adanya genangan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Genangan juga menyebabkan beberapa kendaraan roda 2 mengalami mati mesin atau mogok setelah nekat melintasi banjir setinggi lutut orang dewasa. Mogok. Kayaknya sih pas waktu di sebelah sana, sebelah kiri, kamera bang ya, jadi airnya lebih tinggi genangannya. Dan coba perhatiin tuh was-was, takut masuk ke situ kan. Ya emang lagi apes, karena ada arus dari belakang, jadi aja genangan air juga menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga 1 km. Dari Jakarta, Malokalin, RTV.